Ya, di rumah saya sudah kembali hadir sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Nanti kita lihat bagaimana perubahan drastis terjadi di Aku Badut Indonesia dan juga Inem, pelayan masyarakat. Tapi sudah hadir teman-teman dari Spider-Verse Indonesia. Dengan wajah-wajahnya yang nyata ya. Nah, penasaran nih, apa kalian pernah capek nggak sih menghibur orang-orang? Capek sih ya, kalau capek namanya manusia pasti ada capeknya. Tapi dengan kita melihat anak-anak itu seneng gitu, melihat kita seneng dan mereka kayak kelihatan semangat gitu ya, itu rasa capek itu sih nggak terasa sama sekali. Nggak terasa, ini Patia. Kalau Niko, capek nggak? Kurang lebih sih sama ya, karena mereka yang justru yang menghibur kita selalu gitu jadinya. Capeknya itu jadi memang capek, lelah, dan kadang kalau misalnya di outdoor gitu panas, tapi keringetan gitu. Sekembayang sih. Sebenarnya di dalam kostum itu kita keringetan banget sih, gitu, panas sekali gitu, tapi begitu melihat anak-anak ceria, senyum, foto, gitu itu ya? Kita jadi senang lagi. Betul. Luar biasa, teman-teman. Nah, sampai kapan kira-kira ada rencana target ke depan seperti apa? Lalu sampai kapan kalian akan terus menebar kebaikan untuk sesama? Patia mungkin? Kalau sampai kapan ya sampai seterusnya ya, sampai kita capek. Artinya maksudnya sampai kita udah nggak bisa lagi pakai kostum ini gitu ya. Betul. Tapi artinya saya yakin, teman-teman juga yakin, setelah kita pasti akan ada generasi-generasi penerus lagi. Walaupun yang mungkin generasi yang awal ini sudah tidak aktif lagi, nanti pasti akan terus berjalan. Berjalan ya, luar biasa. Kita doakan Spider-Verse Indonesia bisa terus menebar kebaikan ya. Nah, balik lagi ke urusan kita, melihat siapa orang di balik karakter Inem, pelayan masyarakat, dan juga Aku Badut Indonesia. Penasaran, penasaran? Penasaran. Penasaran kan? Penasaran, penasaran. Penasaran kan? Langsung kita lihat dan panggil Inem. Ini dia. Selamat datang Made Dia Agustina. Iya, betul. Mana Inemnya? Inemnya lagi masak di belakang. Lagi masak. Luar biasa. Nah, kalau ini cantik ya, cantik ya, cantik. Cantik. Nah, kita panggilkan juga. Nih, sosok-sosok. Ganteng kah? Ganteng kah? Aku Badut Indonesia! Wow! Hey, 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 di sini! Tandanya ini nih, tandanya. Oke. Ini aslinya nih? Iya, tadi kan Delon saya. Iya. Sekarang jadi Dilan. Oh, Dilan. Iya. Tepuk tangan dong buat Aku Badut Indonesia! Nah, tadi pertanyaan sama, capek gak sih menghibur orang di sekeliling gitu? Pernah ada rasa lelah gak? Mama deh. Saya ya. Kalau capek sih pastinya enggak, karena bisa membantu masyarakat yang kurang mampu itu sangat menyenangkan. Dan apalagi yang kita lakukan itu sangat bermanfaat. Jadi rasa capek dan rasa lelah itu terbayar dengan kegiatan kita yang bermanfaat dan bisa membuat orang lain berbahagia. Yeah. Wow. Ditambahkan Raju, capek gak ngibur? Enggak, Om. Enggak pernah capek? Enggak. Oh, yakin? Yang capek yang ini nih yang ngomong. Oh, iya. Capek sih manusia. Iya. Yang penonton itu capek nggak lihat kami? Enggak capek. Ini acaranya diperpanjang 1 jam lagi. Nggak capek kok. Saya sih nggak pernah capek. Nggak pernah capek kan? Nggak pernah. Cuma lelah aja. Oh, lelah. Sama aja! Oke. Oke, okay. Apakah kalian membayangkan melakukan ini terus sampai kapan? Sampai tua. Jawabin ya, sampai tua ya. Sampai kelelahan. Sampai tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa dibantu lagi. Jadi apabila masih ada masyarakat yang kurang mampu yang butuh dihibur oleh kami, kami akan melakukannya. Oh. Benar gak Pak? Luar biasa, luar biasa. Serius, jawabannya serius nih. Bener. Serius. Ini coba. Sampai ajal maut memisahkan. Buset, ngeri banget. Oke, okay. Pokoknya akan dilakukan terus-menerus ya. Nah, kan banyak orang yang melihat acara ini terus pengen gabung kan. Niatannya baik, pengen gabung. Mungkin saya ke Spider-Verse Indonesia dulu. Gimana caranya kalau ada orang, anak-anak muda khususnya, saya pengen gabung tuh, kebetulan suka superhero yang sama, Spider-Man. Gimana caranya? Kita ada akun sosial media, yang pertama Instagram, Spider-Verse Indonesia, spider_verse.id. Dan yang kedua itu kita ada grup Facebook, Spider-Verse Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau join, tertarik, silahkan masuk ke grup Facebooknya, follow Instagramnya, di situ ada jadwal-jadwal charity kita, silahkan ikuti, nanti
kalau sudah ikut charity, kita akan invite ke grup WhatsApp kita untuk bisa lebih gampang lagi berkomunikasi. Wow. Terima kasih. Nah, kalau Inem, nih sendiri solo terus atau akan mengembangkan Inem-Inem yang lain? Sebenarnya Inem di Jogja ada namanya Bolo Inem. Uh-huh. Di mana Bolo Inem itu masyarakat-masyarakat Jogja yang memang ingin tergabung oleh kegiatan-kegiatan saya. Uh-huh. Nanti bisa follow Inem Jogja. Nah, follow Inem Jogja dan nanti bisa inbox yang nantinya pasti akan kita informasi dan akan kita ajak. Tidak harus berdandan seperti Inem, uh-huh, tetapi yang penting hatinya memiliki hati seperti Inem. Wow. Ini namanya? Inem Pelayan Masyarakat. Enggak, bukan yang tadi, yang pengikutnya apa namanya? Bolo Inem. Bolo Inem. Bolo itu teman. Bolo. Nah, kalau aku Badut Indonesia gimana? Kalau ada teman-teman yang juga mungkin ingin ikut. Oh, saya enggak ajak. Oh, enggak ajak. Kok enggak boleh? Eksklusif. Teman. Ayo terserah. Nyusahin. Ya, ya nyusahin. Enggak. Mau apa enggak nih? Oh, enggak. Tapi gimana, Om? Iya. Kita sih ada akun Instagram kita @aku_badut_Indonesia itu bisa di follow tentang kegiatan kita, tentang donasi kita. Terus kita juga ada website resmi kita, www.akubadutindonesia.com. Di situ ada kegiatan kita juga. Oke, semoga banyak sekali yang mau bergabung kepada komunitas-komunitas yang ada. Tepuk tangan sekali lagi buat narasumber saya yang luar biasa ini. Semoga dari cerita-cerita mereka Anda semua terinspirasi bahwa membantu orang itu dimulai dengan hal yang paling sederhana. Kalau Anda ingin membantu tapi bingung, mulailah dengan hal yang paling sederhana, yaitu menebar senyum Anda kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Karena senyum itu tidak mengeluarkan modal, tapi senyum itu adalah ibadah. Ya, semoga acara ini terus menginspirasi dan saksikan terus episode-episode di minggu depan dengan topik berbeda. Dan jangan lupa cek-cek juga situs YouTube kita dan juga Instagram kita. Dan menutup jumpa kita di Michael Chandra luar biasa, izinkan kolaborasi dari Inem dan aku Badut Indonesia.